Dia buat sales bulan ni dalam RM60,000. Income dia bulan ni RM30,000. Haa, RM30,000. Second person, RM24,000 income dia. Kan? Itu sebab saya tanya dia juga, nak jadi agent tak ramai anak? Nama saya Muhammad Farid bin Muhammad Sangido. Umur 36 tahun tahun ni. Pekerjaan saya sebagai CEO untuk Mami Hana. So hari ni kita berada dekat Ion Shah Alam. This is our first outlet Mami Hana. Kelebihan outlet ni, kita buat the first kids friendly store. So kita nak ada experience kanak-kanak. Kalau biasanya kalau kita pergi kedai, kita hanya beli barang je kan. So anak-anak macam quite boring lah. Dia hanya pilih-pilih. So saya buat satu benda yang budak-budak bila dia datang kedai, dia bukan dapat beli barang, tapi dia ada experience, dia teringat balik rumah, boleh nak pergi lagi, boleh nak pergi lagi. So this is the shop. So you can see, first yang saya buat adalah kedai ni dia ada kids friendly. Dia macam mana, pintu pun dia ada pintu untuk kanak-kanak. Ada untuk girls, ada untuk boy. So dia orang boleh masuk ikut this door lah. Saya ni memang daripada kecil, mak saya kerja cikgu, ya saya cikgu. So saya dah memang dimomokkan daripada kecil dan memang diacu untuk tidak berniaga. Tak ada pendedahan langsung untuk berniaga. So biasa kita tahu kalau berniaga ni takut rugi. Dia mesti berniaga takut rugi. Berniaga takut rugi. Dia kan takut untung, dia takut rugi. So saya memang tak pernah terlintas untuk berniaga. Sampai dekat Petronas tu, member saya pun kata berniaga pun semua orang takut. Dia takut first. But we haven't tried. Until yang saya try, berniaga ni bukan tentunya sentiasa rugi. Dia ada untung dia juga. So kita kena kawal kerugian dan optimiskan keuntungan. So itu berniaga. Bila saya bercakap dengan my wife, nak berniaga apa? Kan? So that point, banyaklah keluar idea-idea, kosmetik lah. Sebab kita tengok kosmetik je yang kaya-kaya ni kan. Kosmetik lah, tudung lah, baju lah, apa semua kan. Ubat kurus lah, apa semua kan. Ada semua keluar, semua dah pernah macam try lah. Tapi end up, tak ada jiwa. Tak ada jiwa tu kan. Sebab saya kata, time tu kita ada another partner. So dia pun kata suggest, why not we try satu produk untuk kids kan. Since time tu saya pun ada budak, dan time tu handphone agak agak agresif dia punya edited, bukan budak-budak edited sangat. So banyak isu macam budak-budak ketagih gadget kuat time tu 2016 kan. So kita keluarkan one gadget yang kita nampak dia tak ada pun dekat market, which is because my wife the very good sikit untuk education. Dia pernah duduk kat US masa dengan kakak dia belajar kat sana. So dia nampak US ni a bit advanced on education kan. So bila saya, dia kata jom try. So kita just include content dia Islamic education untuk kids. Alhamdulillah, tanpa tekan X, iklan saya boom, berdesup masuk, boom, 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 boom. Memang laku. So that's the point yang kita keluarkan our first product, my first book. So partner kami juga at that point kan, as partner yang dia kata jom kita cuba jual ikut agent system. So that's how we start kita punya agent system Mami Hana, ditubuhkan dekat rumah abang ipar saya. Kita mula dekat situ, stok semua hantar kat situ, bermula dengan 2-3 kotak je saya hantar. Lepas tu then dia start growing lah. So depan saya ni ada satu buku yang sangat istimewa, iaitu My Islamic Book. Ini adalah continuity setelah buku My First Book habis sold out. Jadi kita keluarkan My Islamic Book. Istimewanya My Islamic Book ni adalah buku pertama yang rechargeable juga dan berbunyi. Okey. Dalam buku ni kita terapkan bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Mami Hana dia akan cater perkembangan anak-anak. Perkembangan anak-anak sebagai contoh, okey, kalau dia tengah belajar, apa dia perlukan? Oh, dia perlukan buku. Kalau dia tengah nak suplemen, maknanya perkembangan dia, otak dia pula.
Okey, untuk apa? Untuk speech pula. Okey. Lepas tu kalau dia dah start, kenapa kita keluarkan back to school? Hari tu kan bila kita pergi sekolah, apa yang diperlukan pula? Ha, apa sahaja perkembangan seorang budak yang mana dia akan mengikut proses tu kan? Ha, itu yang Mami Hana cuba untuk support. Kita punya bag bekas pensel dan we have a lot of cards yang boleh scan dan mengeluarkan 3D motion untuk mengajar anak-anak kita supaya diorang belajar dengan lebih seronok dan excited. Contoh teknologi yang kita buat di Mami Hana ni adalah bag normal, nampak macam normal yang kanak-kanak boleh bawa pergi sekolah, is actually boleh di scan dan diorang boleh belajar something. Contoh bag ni, saya gunakan apps Mami Hana. Alright. And then kita scan kat sini. So anda akan nampak ada satu tangan robot keluar. Dia akan keluar galaxy. Ha, kita tekan explore kat sini. Dia akan mengajar mengenai galaxy, planet. Dan dia bagi fakta-fakta mengenai bumi. Contoh ini bumi, dia cerita pasal Earth. Dia cerita pasal Mars. Masa mula-mula kita nak bina syarikat, kita tak ada OPEX yang besar. Operation lah. I mean operation. Kita tak ada staff lagi. Kita tak ada EPF. Kita tak ada apa semua lah. Tak ada office apa semua. So kita tak rasa tu sangat. Tapi once you grow up, you dah besar sikit, you nak kembangkan bisnes kan. So at that point pun kita macam confident lebih. So bahaya juga bila over confident. So kita hire a lot of staff. At that point staff kita almost towards to 100. That point kita bayar salary sahaja is around 350,000 sebulan, tak termasuk commission agent. Kalau commission agent mahu more than half of million kita bayar at that point. And then cabaran yang paling saya rasa tersungkulah. Saya tak tidur malam lah. I would say, memang saya tak tidur malam pun. Lama. Apabila selepas kita pandemik, bila kita nampak this pattern of dia punya, kita punya pattern to drop secara tiba-tiba. Not only me, banyak orang macam tu juga. Tapi bila pattern tu drop secara tiba-tiba, kita selalu nampak naik kan, ataupun maintain. This is the light macam berjunam drop sales tu. I try to cover almost 2 months cover pakai duit revenue yang ada, cash reserve yang ada untuk cover the whole overhead. Sampailah satu tahap yang saya memang I need to do fast action lah kan. That point memang tak tidur malam sebab fikir macam mana nak bayar gaji diorang ni kan. Mana nak cekau 300,000 sebulan ni untuk bayar gaji kalau sale kita tak, bukan sale lah, keuntungan kita tak boleh nak cover the overhead kan. So time tu saya pun stress, cakap dengan wife pun, saya cakap kat dia apa lagi cara yang kita nak buat sales ni kan. Penat lah ni kan, semua benda kita dah buat kan. And then the same thing, memang setiap malam saya pernah cakap banyak kali dengan Puan Ana, I nak give up lah kan. I dah tak larat lah kan. Because I'm very tired. Saya rasa saya spend most of the time siang malam saya dekat Mami Hana ni. Memang saya tidur, mandi, makan. Memang saya bercakap pasal Mami Hana je. Nak tak nak, I have to lay off staff. So saya call saya punya partners. Saya punya kawan baik. That point is Najib Asadok. Saya call dia, saya tanya dia macam mana advice dia untuk dia kurangkan staff dan sebagainya. And then alhamdulillah we managed to do that. So kita terpaksa lay off. That point memang nak tak nak, sedih tak sedih, kita terpaksa kurangkan daripada 300,000 overhead. Saya kata saya punya target is below 100,000. So alhamdulillah we managed to reduce the operate more than half kita punya overhead cost kepada bawah 100,000. Dan alhamdulillah that's a very good decision that point yang membuatkan kita masih sustain dan growing lah sampai sekarang.
Kawasan ni, we call it dia punya mini playground lah, mini playground. So dia datang, dia boleh enjoy, dia boleh main. At the same time, parent boleh choose lah barang-barang apa yang dia nak ataupun budak ada anak. So, jom tengok macam budak-budak confirm akan suka dekat sini. And then kita ada tempat dia orang lepak-lepak kat sini. We call it Instagramable punya tempat lah kan. Boleh ambil gambar, lepak. So, ini yang I would say the uniqueness kan, ataupun kelebihan dekat kedai Mami Hana lah. Okay. Prinsip yang saya selalu pegang, kalau saya buat sesuatu, saya akan buat dia sehabis baik dan saya akan buat dia sampai jadi. That's my prinsip. So everything saya buat, saya bukan cakap kosong. Kan, saya akan buktikan dia it will be happen kan. I make it happen. So itu prinsip yang saya pegang yang pertama lah. Yang kedua, saya believe kejayaan tu datang tu bukan datang mudah. Mungkin kalau dia anak sultan, mungkin dia mudah lah, dia lahir-lahir terus kaya. But I believe in normal person, kejayaan tu datang dengan onak duri, kan, ranjau, air mata darah, kesusahan. Saya tak pernah nampak orang berjaya senang-senang dia tiba-tiba berjaya. Macam saya dulu kan, nak main saham, dia bukan macam tu. To be a successful person, you kena ada sacrifice. You kena ada effort, you kena ada work hard yang luar biasa. Kalau benda tu mudah dan senang, semua orang boleh capai. Kalau benda tu, kalau orang kata nak kaya ni senang, so semua, kalau dia senang, semua orang akan jadi kaya. Semua orang akan pakai Ferrari dan Lamborghini. Sebab benda tu susah lah yang kita kena work hard. Okey, dengan saya ni ada Islamic Audio Device. Okey, ni warna purple. Kita ada banyak collection, ada warna hitam, ada warna purple. Mungkin ada yang pernah dapatkan warna biru, warna pink. Ni one of the best thing sebabnya Islamic Audio Device ni dia bebas radiasi. Maknanya kalau ibu mengandung boleh pakai, baby baru lahir boleh guna, anak kecil boleh guna. Okey, kalau macam orang mengandung tu boleh je letak kat perut. Kadang-kadang kalau bagi handphone kita risau sebab ada radiasi. We create this Mami Hana from nothing. Hasil penat lelah hampir satu dekad hidup saya dekat Mami Hana ni, kan? So impian saya, I want it to be number one children brand in the world, kan? I'm happy. I have a journey yang saya susah. Daripada kecil saya susah. Bagi saya susah jugalah, kan, that time. Tapi kita kecil-kecil, kita enjoy je. Walaupun kita tahu kita berjalan 2 km satu hari, kan. Sekarang ni kalau jalan 2 km, orang kata susah. Tapi that point saya tu, we are enjoy. Jalan hari-hari 2 km, pergi sekolah agama jauh-jauh naik basikal, we are enjoy, kan. And then saya ada at the point yang saya, Allah dah bagi rezeki untuk saya kerja Petronas, capai impian saya. Saya pernah ada simpanan, and then Allah bagi banyak rezeki lah, so saya happy lah, kan. Saya pernah impian untuk gaji ada 6 angka. Saya pernah dapat, bukan dapat, every month saya ambil 6 digit punya income, kan. And then saya invest balik ke to the thing. So a lot of things Allah dah bagilah, kan. Allah dah tunaikan impian, kan. So, but then still, Allah suka hamba dia yang sentiasa berdoa, yang meminta. Kalau kita tak doa, kita tak minta something, kita anggap kita ni macam sombong. So, walaupun saya dah capai something yang saya happy, saya syukur, tapi saya sentiasa doa untuk dapat lebih, untuk bantu orang lebih, kan. So,